Selamat malam Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa di program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama malam tanggal 16 Februari 2022. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya, Ibu Audrey Sahertian, Bendahara Dewan PKLU GPIB masa bakti 2021 sampai 2025. Salam kenal Bapak Ibu. Mari berdoa sebelum membaca bagian dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan uraian renungannya. Bapa Maha Kasih, kami berterima kasih kepada-Mu karena Bapa telah menjaga dan menjauhkan kami dari mara bahaya sewaktu kami beraktivitas dari pagi hingga malam. Sebelum kami beristirahat untuk mengakhiri aktivitas di hari ini, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu dan uraian renungannya. Berfirmanlah, kami telah siap merenungkan firman-Mu. Demikian permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Yakobus pasal 2 ayat 9-13 yang menyatakan. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Judul renungan, hukum yang memerdekakan.
Walau langit runtuh, hukum harus tetap tegak. Begitulah semboyan penegakan hukum. Tidak boleh memandang muka atau pilih bulu. Penegakan hukum dilakukan demi kebaikan publik. Lambang yang digunakan menggambarkan dengan jelas tentang hal itu. Themis, Dewi Keadilan, dengan mata tertutup, memegang pedang di tangan kanan dan timbangan di tangan kiri. Orang yang bersalah harus dihukum setimpal dengan kesalahannya. Dalam praktiknya mungkin tidak selalu begitu, tetapi begitulah idealnya. Hukum Taurat menjadi pegangan umat Yahudi dalam menjalankan kehidupan pada umumnya, terlebih dalam praktik kehidupan rohani atau agama. Semuanya harus dilaksanakan dengan tepat sepenuhnya. Satu saja tidak dilaksanakan berarti membatalkan semua yang sudah dilaksanakan. Hal itu untuk menjamin kehidupan bersama yang harus terjaga dengan baik. Pelanggaran atas hukum-hukum tersebut dikenakan hukuman. Itulah yang utama di dalam Perjanjian Lama. Pada kenyataannya, tidak seorang pun yang dapat melaksanakan sepenuhnya semua hukum itu. Oleh karena itu, Allah menghadirkan putranya dengan membawa hukum yang memerdekakan. Allah yang penuh belas kasihan dinyatakan sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus. Kasihnya mendatangkan anugerah keselamatan melalui pengorbanannya. Itulah penyataan janji Allah. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, beroleh anugerah keselamatan oleh kasih karunia-Nya. Hukum kasih-Nya memerdekakan kita dari penghakiman dan penghukuman. Kita yang bersalah dan penuh dosa, namun Yesus yang dihukum tersalib ganti kita. Begitulah kasih-Nya membuat kita mengalami hukum yang memerdekakan. Kita menerima kasih-Nya untuk mengasihi sesama dan semakin mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, ajarkanlah kami mampu memberlakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Kami mau berdoa dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan seluruh anggota Pelkat PKLU GPIB dan menyerahkan seluruh hidup mereka selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami mau berdoa untuk saudara sebangsa dan setanah air yang sedang sakit karena terdampak COVID-19 varian Omikron.
Berkenanlah ya Bapa Maha Baik, mengabulkan permohonan doa setiap umat-Mu untuk kesembuhan saudara-saudara kami tersebut. Berkatilah setiap upaya yang dilakukan melalui perawatan anggota keluarga di rumah, relawan, dan tenaga kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Bapa juga mengaruniakan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan kepada relawan dan tenaga kesehatan dalam membantu pemerintah mengentaskan pandemi COVID-19. Kami mau berdoa kepada-Mu untuk Presiden dan Wakil Presiden dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Karuniakanlah hikmat kepada pemimpin bangsa kami di pusat sampai ke RW dan RT, sehingga semua program untuk kesejahteraan dapat menjangkau seluruh rakyat. Demikian juga ketika menangani pandemi COVID-19. Inilah doa-doa yang kami bawa dan sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.